yang sekarang? Sama pencarian mereka. Iya, gimana tuh? Gimana nih komentarnya, Dam? Tanggapannya dong, Angel. Tanggapannya apa? Tanggapannya Angel tuh. Tanggapannya gimana? Hei, Angel. Ya, aku gak ikut-ikut. Pokoknya yang terbaik aja. Aku gak tahu. Gak berani. Kawinnya gue gak ikutan. Iya. Romantisnya gue gak ikutan. Iya. Masa pacarnya gue mesti ikutan? Tapi settingan apa bukan nih menurut Kak Igun? Nah, gak ikut tuh settingan bukan sih. Yeah. Tau. Kan Kak Igun temannya nih. Kak Igun. Ya temenan juga kemarin cuma di puasa doang. Hah? Oh sempet cerita-cerita apa sih kalau pas puasa kemarin terus gila ya, ini parah banget lah di. Ini parah banget nanyanya. Ya gak pernah cerita apa-apa. Masa habis puasa gak temenan? Enggak, jarang-jarang. Jarang ya Han. Kemarin teleponan gimana? Kemarin kan sempet nelfon. Kenapa kok bikin sempet nelfon? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Sedikit dong soal Denada, anaknya yang masih sakit. Progresnya seperti apa sih? Enggak tahu, aku enggak tahu. Dan kabarnya kan rumah Denada dijual nih, yang di Tanjung Barat. Mungkin kemungkinan besar untuk biaya perobatan anaknya. Gimana, Anda? Ya, kalau rumah itu dijual, ya berarti ya itu kan usaha, salah satu usaha dari orang tuanya. Jadi makanya ya... namanya hidup ya insya Allah dia mesti punya banda ya, jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa ya nggak nyusahin orang lain gitu. Artinya dengan menjual rumah yang mewah untuk biaya pengobatan anak artinya... ya anak kan segalanya. Kalau aku juga lebih mendingan kehilangan harta daripada kehilangan nyawa kan. Cinta Bahir nggak jadi nikah gimana? Hah? Komentarnya Cinta Bahir nggak jadi nikah. Ya gue jangan nikah-nikah mbak, kalau peduli dia orang mau nikah mau nikah. Kayak gini kan apa enggak? Bukan ntar mau nikah. Join ya. Oke. Okay.